Belum setahun menikah, Cupi Cupita digosipkan berpisah dari Bintang Bagus. Rumah tangga pedangdut Cupi Cupita dan Bintang Bagus belum lama ini memang kerap menjadi sorotan. Seperti diketahui, Cupi Cupita menikah dengan pengusaha asal Bandung bernama Bintang Bagus pada 19 November 2021 lalu. Belum genap 1 tahun menikah, rumah tangga keduanya justru dikabarkan tidak harmonis. Bahkan, keduanya diketahui kerap saling sindir di media sosial. Sebelumnya, wanita yang juga pemain sinetron Montir-Montir Cantik itu sempat menghapus semua foto sang suami di laman Instagramnya. Belum lama ini, gosip perpisahan mereka kembali ramai diperbincangkan. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Cupi Cupita membagikan video bersama sang suami. Dalam video tersebut, perempuan asal Bandung ini menyinggung soal rumah tangga dengan sang suami. Keduanya tampak memperlihatkan ekspresi wajah yang sangat serius. Dalam video yang dibagikan, Cupi Cupita menuliskan ucapan terima kasih kepada teman-temannya di media sosial atas perhatian yang sudah diberikan. Cupi Cupita menjelaskan bahwa soal rumah tangganya itu adalah keputusan berdua bersama sang suami. Bintang Bagus juga tampak mengucapkan sedikit kata dalam video. Kata-kata tersebut adalah untuk saling menguatkan. Tidak sedikit netizen ikut memberikan komentar di unggahan tersebut. Pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.